Di video kita kali ini kita akan wawancara eksklusif tentang perjuangan si Adul Bujaro. Jadi beliau ini bercerita tentang perjuangan hidup di Pulau Jawa. Oke, kita akan dengar gimana perjuangan dan kisahnya. Kita akan wawancara dengan Adul Bujaro. Ini dia orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patamu pai ke Pulau Jawa? Iya. Ke Bandung mau mah? Ke Bandung. Tahu tahu berapa ada muat tuh dol? Tahun 2009. Oh, 2009. Nah, berangkat di Pukamba. Dari Pukamba. Terus itu hari berangkat Rabu. Hari Rabu. Terus itu hari Jumat pagi setelah di Bandung. Bandung ya. Iya, iya. Terus tiga hari sekolah. Iya. Hari kampung di Padang. Hari kampung di Padang. Jadi kampung di Padang enggak dapat dia dol dah. Alhamdulillah ini dapat wale. Iya, iya, iya. Tiga hari itu tuh. Iya, iya. Karajo karena nasi. Karena orang nasi ya. Mau makan mati indah. Mati indah. Jadi mau baru siko. Tu kau nak tu baling-baling loh. Oh, baling-baling. Ah, takkan aja kampung kau. Takkan aja kampung kau. Tu terus kita 3 bulan tu pulang lah. Oh, pulang kampung balik. Kampung balik ya. Iya. Ada orang kampung sekitaran 2 bulan. Lagi yeah. Ke Medan. Oh, di Medan. Ya, Sumatera Utara mah ya. Di Medan tu lumayan tu. Oh, lumayan dulu di Medan dulu. Terus setahun. Oh, setahun. Di rumah makan amun pagi tu. Amun pagi. Ya. Rumah makan Padang juga ya. Ya. Alhamdulillah dia baik sini lah. Iya. Alhamdulillah bos elok lah. Iya, iya. Bos tu jambun tu. Jambun. Jambun namanya. Sesuai rumah makannya. Ya, ya. Amun pagi ya. Terus pulang lah kan? Ah, pulang lo beli ya? Nama ira iyo mah. Oh iya iya. Pulang bersama mah ya? Iya pulang bersama ya. Terus pulang. Hmm. Pulang ke Padang lah kan? Iya. Dari kampung sebulan. Oh, sebulan di Padang? Iya. Ada bawa mama ajak ke Pulau Jawa lah kan? Tu gua pergi 3 hari. Iya. Ke Medan dan ke Bandung lah kan? Iya iya iya. Nah, ke Bandung lah, coba ke Bandung lah kan? Iya iya. Ke tahun 2015 tu. 2015. Ya, ke Bandung yang kedua. Oh, berarti yang kedua nak ke Bandung kau ya? Tahun 2015. Sampai kini ya. Oh, sampai kini masih di Bandung ya? Sampai tahun lah. Iya iya. Tong kosong aja filmnya. Tong kosong hasilnya. Tong kosong hasilnya. Ya, dia kesalahan awak ya kan? Iya, iya. Kesalahan awak sendiri ya. Iya, iya. Perlu lanjut kemari. Besok ke kempe. Oh, kempe. Ya, ya. Iya. Jadi mereka adalah. Jadi ambo bertanya. Jadi ala baralo lamu adol di Bandung tebo gini ko. Ya lah, dah jalan 4 tahun lah. Oh, 4 tahun dah lama. Cuba masuk dah 5 tahun. Oh, dah lama masuk. Jadi ada acara pulang lah nak? Insya Allah kalau Jaki tu pulang ke Yosua. Ah, iya, iya, iya. Kalau senang badan, kalau Jaki pulang lah. Kampung Adol di mana? Kampungnya Padang Adol? Padang tadi asli orang Kabun Tapaki. Kabun Tapaki, ya, Pariaman ya? Ya, jadi yang kedua di Tiram. Oh, di Tiram. Di Tiram tu malah kayak orang lakani kusur ni kok. Lakani kusur? Ada perjanjian tu. Ya. Jadi gini gua pindahkan rumah, kamu kambi. Oh, kamu kambi pindah gini. Ya, itu ke tepi masih ke tepi Tiram. Oh, masih ke tepi Tiram. Ya. Hours later. Ya, lah pernah lo ngeleh nu wei. Ngeleh semalam. Ngeleh semalam lah pernah lo dulu. Ya. Belum poso tu. Belum poso. Dua kali poso tu. Iya, iya. Tidak ada hasilnya dah. Tidak ada hasilnya dah. Zong dah baru. Zong dah baru ya. Iya. Haa, kerajo boleh. Kerajo lah boleh ya. Kerajo boleh kan. Jadi, ba
mencoba manua ya, mbak berjuang, berjuang, iya ya berjuang lah mama ya. Berjuang mah ya. Wah begini ya. Begini. Si kosong lah kan? Si kosong lah. Iya lah. Kesalahan awak loh. Kesalahan awak jo. Coba orang mungkin kemari. Kemari. Itulah kisah hidup awak mah. Terakhir kisah hidup awak di, awak ini kan kalah keluar kok. Kajur makan dulu lah mah. Mengalah jujur boleh mah. Boleh jujur lah. Boleh jujur sedo gini lah. Jadi ba adul mengelihat jusu gini dul, libar ya ki adul. Dua nama berhenti tu ba ndak tu lemu proses ya. Lemu proses saya. Insyaallah adul lah berhenti ki adul ya. Insyaallah. Hours later. Ba adul siko selama 5 tahun mah. Ya ya. Di sini go. Awak kan awak gini lah banyak nama go. Iya. Tu kumpul kan. Iya. Jadi ada kumpul tu tim futsal mau mah. Oh, buat tim futsal. Ya, dah tahu ya. Oh, iya. Tujuan awak tim futsal. Iya. Bukan awak tim futsal. Nama tim futsal aku Ika Ambitir mau mah. Nama tu mau ya. Tu bendera ya. Oh, iko bendera ya. Ya. Iko Ika Ambitir sana. Ya. Catatan Polda Minang Manung Timur. Jadi kau ya, ya. Ika Ambitir. Ya. Yang mau bergabung silakanlah bergabung. Yang namanya hobi olahraga itu. Iya, iya, iya. Untuk bergabung terbuka. Terbuka untuk bergabung. Lapangannya di Cilengkrang 1. Cilengkrang 1 daerah mana tuh, Dol? Daerah Bandung Timur ya. Oh, masih Bandung Timur juga. Ya. Jadwal main tuh hari Minggu tuh. Hari Minggu. Sama hari Rabu. Hari Rabu. Jam 10 lah. Jam 10 lah. Sampai jam 2 balik. Jam 2 balik. Oh, nama orang awak tuh udah berkumpul ya. Iya, iya. Kumpul satu kali seminggu. Dia yeah. Mainnya juga malam ah. Mau sana ah. Yeah. Mainnya juga malam. Iya. Yeah. Jam 10 lah mulai. Sama orang awak banyak pangan leh mah. Itu mainnya tuh juga malam deh. Yeah. Itu tuh kadai lo kan. Beres-beres. Buku salat lah. Silahkan bergabung. Terbuka yeah, yeah. Tuh bergabung mah. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Sini gue itu mah sama berbentuk mah. Sama berbentuk ya. Yeah. Tapi bukan organisasi. Bukan organisasi. Iya. Yeah. Tapi klub futsal. Oh, klub futsal. Oh, nama klub futsal ya IKMBT. Namue agak ngeri juga ya IKMBT. Ya. Ya, ya. Tapi bukan organisasi ya, klub. Klub ya. Klub futsal bukan organisasi. Iya, iya. Bukan organisasi awak, cuma klub futsal orang Minang. Bukan organisasi. Jadi kalau kalau IKMBT Bandung Timur itu berarti ada juga orang siko main itu dong. Ada cek dua. Ada cek dua. Oh, ya. Yang macam eh cek dua. Ya, ya. Ya, penting bebas. Bebas ya. Orang yang macam main main pagi nya. Dia mau keluar keluar orang awak namanya. Ya. Itu ya. Itu ya. Ada ketua aja mah. Ada lo ketua ya. Nah, ketua lah do. Ketua lah do. Wakil lah do. Ya ya ya. Sampai kini mah alhamdulillah. Dia berjalan pusaka lancar eh. Ya ya. Mama yang bergabung sana awak yang di Bandung oh. Gabunglah untuk usaha yang olahraga. Iya, iya. Pintu terbuka. Pintu terbuka untuk gabung. Pintu terbuka untuk bergabung. Kalau mau mah. Kau kata pun dah singkat, dah panjang. Kau pejuang hidup pun mah. Iya, iya, iya. Lah itu nya. Jadi dulu. Ya udah, makasih dulu atas informasinya. Semoga adik-adik atau anak-anak lain tahu cerita Pak Adul ko tadinya dari kampung hingga mencoba perubahan hidup di Pulau Jawa. Malah tibulnya di Medan tadi kan, ke Jawa juga kira kan. Sekian dulu, nanti kita ulang balik dan berbagi cerita gimana kisah adul selanjutnya. Lah itu senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, dadah. Oke, permisa. Jadi begitulah cerita dari anak muda kita yang tadi telah menceritakan kisahnya. Demikianlah informasi dari pendek dari Adul Bujaro, putra asli Tiram Tapakis, Pariaman. Yang kini berpetualang di Pulau Jawa.
Dan mohon maaf karena bahasanya ini bahasa Minang atau bahasa Padang, jadi mohon maaf sedikit bagi yang tidak mengerti dan tidak paham bahasanya, boleh di atau bertanya ke teman terdekat yang berasal dari daerah tersebut. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa ikuti terus channel ini dan silakan like, subscribe dan komentarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.